Selamat siang untuk khususnya untuk mbak-mbaknya ya, yang bekerja ataupun tidak bekerja ya. Ini khusus sekali untuk mbak-mbak yang mempunyai, maaf ya, mempunyai teteknya kecil ya. Biasanya kalau teteknya kecil itu, mbak-mbak itu seringnya sukanya itu pakai apa, BH yang seponnya gede, yang seponnya kandel gitu ya, yang seponnya tebel ya. Itu perhatian buat mbak-mbaknya. Itu apa, ini berlaku juga untuk saya sendiri karena ini pengalaman saya ya. Saya juga nggak punya tetek loh, tetek saya kecil. Ini saya beli BH ya, sudah 1 bulan. Coba perhatikan ini ya, bagus banget ini. Maksudnya kalau dari fisik luarnya sih ini BH bagus banget ya. Coba, saya itu curiga habis saya cuci berkali-kali, kenapa kok kalau nggak kering itu di sininya ini kok bau banget gitu ya. Lah ini nih kerasa kayak apa, di dalamnya itu seperti kayak ada kerikil gitu ya, gerenjol-gerenjol gitulah. Lah setelah saya buka, saya gunting tuh, saya penasaran, ternyata di dalamnya ada seperti ininya, saudara-saudara. Lah si mbak-mbak, lah ini apa ini? Mbak mau tahu ini apa? Ini setelah saya buka,